Persib Bandung bakal menjalani laga-laga yang berat di lanjutan kompetisi Liga 1 musim ini. Tim-tim besar Indonesia sudah menunggu Persib Bandung. Aksi mereka bisa menjadi batu sandungan jika performa Persib Bandung belum juga membaik pasca hasil minimalis di dua laga terakhirnya. Rabu, 11 September 2024, Persib Bandung harus tandang ke markas PSM Makassar. 4 hari kemudian, Minggu, 15 September 2024, Persib Bandung harus meladeni PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat. Sepekan kemudian, Persib dihadapi laga big match. Bentrok dengan musuh bebuyutannya Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Senin 23 September 2024. Kemudian ditutup oleh laga away ke kandang Madura United Sabtu 28 September 2024. Di sela-sela jadwal padat di Liga 1 itu, Persib juga harus manggung di pentas Asia. Berdasarkan drawing yang sudah dirilis AFC, Persib bakal menjamu Port FC Kamis 19 September 2024 di Stadion Sijalak Harupat. Persib Bandung menjadi tuan rumah terlebih dahulu di AFC Champions League 2 setelah 10 tahun absen di ajang bergengsi tersebut. Terakhir, Persib Bandung tampil di pentas Asia di bawah besutan pelatih lokal Jajang Nurjaman. Jadwal pertandingan di bulan September memang sangat padat buat Persib Bandung. Ditambah laga di AFC, jelas makin berat langkah Persib Bandung. Tapi saya yakin PSSI akan membantu kami dalam urusan jadwal pertandingan. Karena PSSI ingin tim Indonesia melakukan yang terbaik di kompetisi AFC, kata Bojan Hodak. Memang ada kemungkinan jadwal padat itu bakal direvisi PSSI dan PT LIB, operator kompetisi Liga 1. Pasalnya, Persib tampil membawa nama negara di AFC Champions League 2 dan mempertaruhkan nama Indonesia di ajang bergengsi tersebut. Dan jika Persib sukses di ajang tersebut, bakal membuka jalan bagi tim Indonesia lainnya untuk langsung tampil di babak utama. Tapi, kalau harapannya bertepuk sebelah tangan, tidak ada perubahan jadwal pertandingan yang dibuat PT LIB dan PSSI, Bojan Hodak tidak patah arang. Pelatih berpaspor Kroasia itu bakal terus menggenjot anak asuhnya untuk terus tampil Spartan di Liga 1 maupun di ajang AFC. Karena Bojan membesut tim dengan kekuatan mental yang kuat, tidak ingin pemainnya lembek atau kalah sebelum bertanding hanya karena memikirkan jadwal yang padat. Persib Bandung bakal menjawab tantangan dan jadwal padat tersebut dengan prestasi terbaik. Tidak akan membedakan kepentingan di Liga 1 dan AFC. Semuanya sama dan sebangun. Dua ajang itu akan dilakoni anak-anak Persib dengan prestasi terbaik. Kami akan menatap laga demi laga. Kami akan berusaha kembali ke jalur kemenangan di Liga 1 dan lolos dari fase grup F di AFC Champions League 2. Itu skenario Persib Bandung di tengah padatnya jadwal Liga dan AFC Champions League 2, bilang Bojan Hodak. Bojan Hodak dan Persib ngotot
untuk melalui semua tantangan. Karena prestasi terbaik adalah nafas Persib Bandung. Maung Bandung bukan tim penggembira di hajatan sepak bola yang diikutinya. Pangeran Biru adalah simbol kehebatan sepak bola Tanah Pasundan. Bojan Hodak menggaransi, di tengah padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani timnya, Persib tetap tampil kompetitif dan jadi tim yang diperhitungkan lawan-lawannya. Hasil imbang di dua laga terakhirnya hanya kurang beruntung. Salah besar memponis Persib sudah mulai kehilangan kehebatannya. Prestasi Persib masih cukup menjulang. Sepak bola prestasinya tidak tenggelam. Persib siap kembali menjegal musuh-musuhnya. Saya rasa Persib adalah tim yang berpengalaman. Dan ada banyak pemain berpengalaman di skuad ini. Jadi kami juga bisa bertarung dengan baik ketika bermain di tandang maupun di kandang. Baik di Liga 1 maupun di AFC Champions League 2. Jika kami tampil disiplin dan tidak membuat kesalahan teknik, kami tentu bisa bersaing di dua ajang tersebut, ucap Bojan Hodak.